Okay, match. Bus. Dah kutip tambah dah buat meja? Bersih dah? Kamu suka tempat yang bersih ke tempat yang kotor? Bersih. Tapi kamu sendiri buang sampah? Kenapa? Yang belakang tu kenapa? Dia manusia ni dia ada satu sikap yang tak apalah nanti ada orang akan ambil. Betul? Kan? Kadang-kadang kalau kamu jalan-jalan kaki tu, jalan-jalan-jalan, lepas tu jumpa sampah, tak apalah nanti ada makcik tu tolong kutipkan. Kan? Tapi kamu dah terfikir tak satu hari nanti kalau kamu duduk rumah sendiri? Siapa yang akan buat? Itu yang kalau tak belajar dari sekarang tu yang rumah macam sarang tikus. Sarang tebuan. Sarang tikus. Tebuan dia bersih. Betul tak? Tebuan bersih ke tak? Tebuan lebah. Lebah bersih ke tak? Bersih. Kalau tak bersih takkan kamu minum madunya. Lalu kau minum madunya. Gantikan lebah itu dengan lalat. Boleh. Okey, jadi begitu juga dengan buku. Kamu tengok kamu punya tulisan. Buku tulis kamu, buku yang kamu hantar pada saya tu, pening saya tengok. Bila kamu tulis, kamu nak suruh siapa baca? Kamu baca ke orang lain baca? Kamu ada baca dan orang lain pun boleh baca. Ini tak tahulah. Memang dari dulu lagi memang kopi tu ya. Memang suka tulisan tak elok ya. Kemas. Lorik pun saya tengok. Lorik pecahan. Lorik-lorik lah betul-betul. Ini kerja sambil lewa. Faham? Kerja sambil lewa. Dah besar dah. Ubah. Kerja-kerja sungguh-sungguh. Lorik-lorik betul-betul. Tulis-tulis elok-elok. Tulis cantik-cantik. Okey ya? Kalau saya tak boleh baca tulisan kamu, saya akan pangkah je walaupun jawapannya betul. Faham? Tak boleh baca nak buat apa? Kamu tulis untuk bagi orang baca. Kamu hantar pada saya suruh saya semak. Kalau saya tak boleh baca tulisan kamu, macam mana saya nak semak? Betul? Itu yang akan buat semak. Faham? Lepas ini ubah. Saya dah pesan banyak kali. Lukis dengan tulis dengan dalam exam nanti, dalam ujian nanti, siapa jawab dengan pensel saya pangkah je. Sebab apa? Untuk didik diri kamu yakin ke tak yakin dengan jawapan kamu. Faham? Sebab apa kamu tulis dengan pensel? Sebab kamu tak yakin kamu buat tu betul ke salah? Bila kamu nak yakinnya? Dalam sembahyang. Kena ada yakin. Betul? Betul tak? Ambil air sembahyang. Kena yakin. Kalau tak yakin, duduk ambil air sembahyang je lah kerjanya. Tak sembahyang-sembahyang. Faham? Kena ada yakin diri tu. Salah-salah lah. Buat je lah pembetulan. Betul? Malas nak buat pembetulan? Malas bila nak pandainya. Boleh? Boleh ubah? Okey, itu sebagai motivasi pagi ni. Baru kita masuk belajar. Boleh? Okey, ini sebenarnya bukan belajar sangat ni. Ini sebagai ulang. Ulang kaji je yang kamu dah belajar masa sekolah rendah tu. Kita akan masuk kepada penambahan dan juga penolakan. Pecahan. Maksudnya ni tak ada masalah. Okey, kita tengok satu contoh. Macam mana yang dikatakan penolakan dan penambahan? Pecahan.
Kita terus pergi kepada contoh. Ini ada masalah tak? Tak ada. Tak ada masalah. Kamu terus saja boleh dapat jawapan kepada sebab apa? Yang bawah tu apa namanya? Penyebutnya sama. Yang jadi masalah apabila ini contoh satu, contoh dua. Apabila dua kali tiga, empat kali, empat berkali-kali. Empat kali. Okey, sekarang kita kena samakan dia punya penyebut. Okey, sebab dah belajar benda ni, jadi kena buatlah. Macam mana nak samakan penyebutnya? Berapa yang perlu ada kat bawahnya? 12. Ni dah belajar ke belum? Belum. Belum? Namanya apa? Pembahagian berulang. Nombor berapa? Boleh tak? Ada tak? Tak ada. 2. 1. 4. 3. Lagi? 4. 1. 1. 3. Lagi? 3. 1. 1. 1. Ini namanya apa? Nak cari apa ni? Kalau saya buat 1. 1. 1 bawah ni. Ini nak cari apa? GST. GSTK. Ingat pun lagi. Ingat dah, lupa dah. Jadi GSTK untuk 2, 4 dan 3 berapa? Berapa? 2 kali 4? 8 kali 3? 24. Betul? Betul ke saya buat ni? Salah. Salah kat mana? 4. Apa salahnya? Saya tak tahulah mana salahnya. Cik bagi tahu saya. Kat mana salahnya ni? Cepat. Sorang. Betul kan? Betul ke ni? Kat mana salahnya saya tanya kamu? Kat empat mana? Apa salah empat ni? Empat kat dalam tu? Oh, bagi dua. Iya ke? Cik kan betul kan? Sorang cepat. Soranglah. Macam ni ke? Mana semula? Potong je. Mana salah potong. Tu berapa? Dua. Jadi? Yang ni tukarlah dua. Tu jadi? Dua. Dua, ni dia satu. Tiga, tiga. Oh, macam tu. Betul ke? Betul ke? Kawan-kawan betul kan ni? Betul. Betul. Berapa? GSTK-nya? 2 kali 2 4 kali 3 Okey, GSTK-nya 12. Maknanya kat bawah ni semua akan jadi 12. Jadi 2 kali berapa 12? 6. 2 kali 6, so atas kali 6. 6 tambah 4 kali 3. 3 atas kali 3 jadi 3. Tambah 3? 4 kali 4. 4. 6 campur 3 campur 4. 13 per 13 per 12 pecahan wajar. Jadi tukar kepada wajar. Berapa? 1 per 12. Oh, pandai dah. Tak boleh. Ni bawah tu kena samakan. Dulu yang selalu kamu buat, kamu darab je ya. Darab je kan. Kata satu dah belajar GSTK, sebenarnya yang apa yang kamu buat tu adalah untuk mencari gandaan sepunya terkecil bagi bawah apa? Penyebut. Okey, kita tengok lagi. Kalau kopi ni apa mana pula? Contoh tiga.
Serang cepat serang. 6, 1, 7. Bagi chance orang lain pula, asyik kamu je. Cepatlah yang lain ni cepat ke depan. Sabar serang. Ikut urutanlah. Ha kamu hujung mana? Ambil. Ibu jumpa. Ha cepat. Ha, jangan sengit kan. Kawan kamu nanti kepalanya semua sengit. Enam, satu per tiga. Okey, duduk. Bagus jawapannya. Tapi cuma saya nak tanya dan pelik. Kenapa boleh jadi enam? Ni kan lima. Itu tak wajar. Sebelah tak wajar. Oh, sebelah tak wajar? Mana kamu tahu tak wajar? Empat per tiga wajar. Oh, empat per tiga. Jadi, macam mana jadinya? Jadi dia jadi pecahan tak wajar tu nombor bercampur. Pecahan tak wajar nombor bercampur. Macam mana apa ayat dia tu eh? Satu per tiga tu apa? Tukarkan nombor bercampur. Okey, 4 per 3 ini tukarkan kepada nombor bercampur akan jadi 1 per 3 macam tu ya. Jadi dia akan jadi 5 tambah 1, 1 per 3. Ya. Ah, lepas itu? Tambah je lah. 5 campur. Campur ke tambah? Tambah. 5 tambah 1, 6. 1 per 3 macam tu. Ha. Yang ini dengan yang ini, mana kamu lagi faham? Ha. Bila kamu nak buat sesuatu, pastikan orang faham apa yang kamu buat. Kalau orang tak faham, macam mana? Setiap benda yang kamu buat itu adalah komunikasi kamu dengan orang. Kalau kamu je faham sendiri, kerja sendiri je lah. Betul? Ha. Macam berlakon kan? Macam berlakon. Tahu berlakon? Berlakon filem? Ha. Apa yang pelakon tu buat nak bagi orang yang tengok tu faham? Betul tak? Ha, kamu selalu tengok cerita apa? Maharaja Lawak kan? Ha. Kalau dia buat dia je faham, dia je gelak. Kamu tak gelak, kamu tengok aje. Sampai ke tak sampai lawak itu? Tak sampai. Macam tu juga belajar ni. Kalau kamu seorang je faham, kamu je lah gelak. Orang lain semua menung. Apa yang dia gelak tu? Ha. Okey dah. Okey boleh? Ya ini? Boleh ya? Kalau kopi ni pula. Hari ni kita buat contoh je. Kalau kita ada contoh tadi berapa? 3, contoh 4. 5 1 per 3 tambah 4 3. Panjang sikit. Sebelah. Cepat. Bagi orang faham apa yang kamu buat. Kalau kamu susah nak tulis, kamu bagi tahu kawan kamu. Macam mana nak bagi faham? Sama dengan? Sama dengan 5. Itu kamu buat apa tu? Kamu darab tu buat apa tu? Hah? Kamu darab tu untuk buat apa? Darab tu untuk samakan penyebutnya. Okey. Penyebutnya berapa semua sekali? 10. Ya, ya. Dia tak boleh nanti. Sekejap. Dia nak cengitkan juga lebih. Tengok musik. Sini sikit kalau tak boleh. Kan. 3, 12 per 10. Dengan 4 2 per 10. Itu 5. Dah itu? Dah. Faham tak? Faham. Tahu kamu buat? Faham. Kalau faham tadi tak payah terangkan lagi. Tak. Kat mana tak fahamnya? Semua faham. Tak. 1, 2, 3. Yang mana tu? Mana tu? Yang ini ke? Yang ini ke? Yang. Oh, itu nombor 3.
Boleh? Boleh, boleh. Siapa tak faham, angkat tangan. Ha, ada suara tak faham. Tak faham kat mana? Yang ni? Ni, 3, 12 per 10. 5 campur 6 campur 1? 12. Ha, tu 12. Boleh? Lepas itu? Macam mana berjadi 4 ni? Maknanya ini, ya ini maknanya 3 campur 12 per 10 macam tu. 12 per 10 ni tukar kepada macam tadi. Kan? Jadi 1 2 per 10. 2 per 10 ni kecilkan 2 kali 1, 2 kali 5, 10 macam tu. Dia akan jadi 3 campur 1 4 1 per 5. Boleh? Boleh? Ada soalan? Nak lagi ke? Nak. Last, last untuk tambah. Part nombor 5. 1 1 per 3 tambah 1 1 per 4 tambah 3 1 per 2. Ayo. Ah, belakang. Bagi kawan kamu nampak apa yang kamu tulis. Kali berapa? 4. Penyebutnya berapa? 12. Ha? 12. Macam mana kamu tahu 12? Saya pun tak tahu. Kamu apa? Kamu rongak? Bawah je. Ha. Ha. Satu, satu, tiga. Jadi? Dua kali dua kali tiga. Dua plus. Okey. So, jadinya empat kali tiga. Satu kali tiga. Tulis besar sikit. Kawan kamu kat belakang tu mata ni sudah. Boleh. Ha. Ha. Dari kecil ke besar ke besar? Lima. Dia makan apa lah? Dia makan pen ke? Dia makan pen. Lima tambah satu. 1 per 12. 6, 1 per 12. Okey. Betul? Mana kamu tahu betul? Saya kira belajar kerja. Betul ke? Betul. Betul? Ada yang tak faham? Angkat tangan. Kalau semua faham, saya tak payah terangkan. Kalau tak faham, saya terangkan. Masa bak tolak tak tu? Ha, kenapa? Ada? Boleh faham? Tak faham tak apa, angkat je tangan. Okey, faham? Faham dah? Okey, sebab faham, saya nak tanya, nak buktikan betul ke faham ke tidak. Kamu belakang tu macam ni. Kamulah. Ha. Saya nak kamu buat. Tak ada, saya suruh kamu. Sebab dia saya tanya dia sengih. Ke memang gigi kamu terkeluar je? Kalau mana? Ayah itulah. Ini? Ha, selesaikan. Sekali. Bagi kawan kamu tengok. Tahulah tangan besar.
Tengok saya pun hilang buat. Tak nampak kawan kamu tu, nampak? Badan besar, tulisan kecil. Boleh besar sikit, bagi kawan kamu nampak. Tengok. Tak nampak tu. Ah, tengok kawan kamu tak nampak. Bolehlah besar sikit. Balon kau beli. Kamu bayangkan dia cikgu kamu kat depan ni. Apa itu? Saya datang cikgu kamu. Cikgu kamu. Senyap je kat depan. Dia syok sendiri je. Betul ke? Mana saya tahu? Betul ke tak? Tanyalah kau anak murid kamu. Salah. Salah ke sini? Tiga tu mana datang eh? Kau boleh ke? Salah ke tu? Mana datang-datang eh? Mana datang tiga tu kau tanya? Dah banyak kerja. Itu kenapa, itu kenapa kau mau hantar buku pada saya tu ha? Ha, kamu tanya jawab tu. Nak jawab tanya ke? Mana saya tahu dia yang tanya. Bukan saya tanya. Kamu tanya lah je. Macam dapat tiga lah. Oh, kawan kamu tanya macam dapat tiga. Alah, ikut. 13 tolak 12. 13 tolak 12. Ha, 13 tolak 12. Dia jawab lagi. Ha, 13 tolak 12. Kamu faham ke tak faham? Saya kalau buat macam ni. Oh, kamu buat macam ni lah. Ha, okey, anda duduklah. Kan lagi lama kat depan ni. 13 tolak 12. 13 tolak 12. Ha. Kenapa lain jawapan ini? Atasnya apa? Mana tiga ya? Tiga hilang. Tiganya hilang. Ha. Itulah bila kawan kamu buat kerja kat depan ni, tengoklah depan. Ni nyengih-nyengih main kat belakang kan. Menung aja. Saya cari siapa yang menung, siapa yang sengih ni kan. Buat tulis kat depan. Okey, itu untuk tambah.